Hari ini nak masak sambal hitam. Jadi kita memerlukan belimbing. Belimbing buluh. Okey, ini dia pokok belimbing. Buluh, siapa tak kenal ya. Ini buah dia. Jadi kita akan ambil. Ya. Inilah dia belimbing. Buluh. Kita nak buat belimbing buluh ni menjadi sambal hitam. Jadi kita buang yang ada bucu-bucu ni, kita buang, kita bersihkan ya. Baik, kita rebus sampai dia bertukar warna. Rebus sampai kuning ya, daripada warna hijau bertukar warna kuning ataupun warna olive. Kemudian kita keringkan belimbing yang telah ditutup tadi ya. Kita kacau bagi dia ada hitam-hitam sedikit lah. Bagi air dia kering. Bagi dia ada hitam-hitam sedikit. Pastikan air dia kering ni sebab belimbing ni banyak air dia sebab kita dah rebus. Jadi sekarang kita keringkan dia. Sampai dia warna coklat ya. Dan sampai air dia kering. Baik, ini adalah bahan-bahan untuk membuat sambal hitam. Ini belimbing yang telah kita rebus dalam satu mangkuk. Kemudian ikan bilis. Saya guna cili burung. Dua jenis, cili burung kampung dan cili Thailand. Kemudian ini adalah bawang besar. Okey, saya gunakan bawang ni ya. Bawang apa dipanggil ya? Bawang yang manis tu. Kemudian gula ikut kita lah. Kalau saya buat dua genggam. Okey, jadi semua bahan-bahan ini kita blender kering ya, blender kering satu-satu. Okay, inilah bahan-bahan yang telah di blender tadi. Ini bawang besar, ikan bilis, apa belimbing, cili ya. Ini macam gula lah. Okay. Sekarang kita nak panaskan kuali. Minyak agak-agak boleh menumis bawang. Kuali dah panas, kita masukkan bawang besar yang telah kita bagi dia garing ya, bagi dia garing. Bau bawang ni kita punya bau dia, kita bagi dia garing-garing. Maka kita akan masukkan ikan bilis. Bawang kita dah kuning ya, dah garing, dan kita akan masukkan ikan bilis. Ya. Jadi kalau kata tak cukup minyak, kita boleh tambahkan lagi minyak masak sebab kita nak tumis ikan bilis tu ya, bagi dia masak. Ya. Kita nak agak-agak bagi garing sikit lah ikan bilis tu ya. Kacau, jangan bagi dia rentuk. Okey, kita masukkan cili padi dan kita kacau. Dah ya, cili padi kita kacau dia. Kita nampak macam dia hitam ya. Kita kacau. Ikut kepedasan. Kalau siapa yang nak pedas lagi, dia buat tambah banyak lagi lah cili. Ini dia belimbing yang direbus. Kita sangai dan kita dah blend ya. Kita tekan kacau dia sampai kering, sampai lah dia hitam ya. Jadi nak kena kacau selalu sampai dia jadi hitam. Kita kacau ya. Lepas tu kita taruh gula. Gula tu kalau saya sendiri buat dalam 2 genggam lah. Kalau orang suka manis, dia tambah. Kalau dia tak suka manis, sikit je lah. Kita boleh tambah sedikit garam. Ya. Tapi tengok jenis ikan bilis. Ada ikan bilis yang memang masin ya. Jadi hati-hatilah. Kalau ikan bilis yang bukan jenis masin, jadi boleh kita tambahkan sedikit garam. Alhamdulillah, siap dah. Nampak ya? Dia hitam sendiri. Siap, alhamdulillah.